Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Gak mau kalah skill dengan Indonesia. Malaysia terjunkan pilot angkatan darat mereka latihan Black Hawk dengan simulator di Turki. Malaysia merupakan salah satu negara yang merupakan pengguna helikopter Black Hawk sebagaimana Indonesia. Namun keunggulan Black Hawk tidak akan berarti apapun, khususnya bagi Malaysia, jika tidak ditunjang dengan kualitas SDM. Agar tidak kalah skill dengan Indonesia yang juga menggunakan Black Hawk, beberapa pilot angkatan darat Malaysia diterjunkan untuk mengikuti latihan dengan menggunakan simulator di Turki baru-baru ini. Sebuah postingan terkini dari akun media sosial angkatan darat Malaysia mengungkapkan bahwa latihan Black Hawk yang dilakukan pihaknya merupakan bagian dari persiapan pilot tim inti resimen PUTD 882 dalam mengantisipasi pengoperasian helikopter. Latihan tersebut akan berlangsung selama kurang lebih 2 minggu terhitung sejak pekan terakhir Desember 2023. Selama 2 minggu pula, mereka akan dilatih mengenai studi lapangan helikopter dan pengoperasiannya dengan menggunakan simulator. Setiap harinya, peserta dilatih untuk mengoperasikan Black Hawk dengan simulator selama 3 jam dengan tingkat penyelesaian 100%. Jika ditotal untuk 10 hari pelatihan, total waktu yang dihabiskan oleh para prajurit Angkatan Darat Malaysia adalah 300 jam. Mengacu pada informasi, simulator Black Hawk yang digunakan Angkatan Darat Malaysia saat berlatih di Turki memberikan sejumlah keunggulan yang sangat teruji. Simulator ini mampu menghadirkan pelatihan simulasi dengan ketelitian tinggi, keberlanjutan mandiri dan kemampuan penerapan, sehingga biaya operasional pelatihan untuk pasukan militer dapat ditekan seminimalisir mungkin.